Nah, ada belakang, balik kanan. Ini adalah benur atau bibit lobster yang kami sampaikan ini. Jumlahnya kurang lebih setelah dihitung ada hampir 50 ribu. Jumlahnya 50 ribu. Rencana benur ini akan dikirim ke Jambi dan akan diberangkatkan ke Singapura. Ya, di Singapura. Di sini rumah ini rumah, kemudian dialihfungsikan menjadi penampungan. Untuk pemilik masih dalam pengejaran. Kemudian asal benur ini dari wilayah sini juga, dari wilayah Banten. Kemudian dipul dari nelayan-nelayan yang akan dikirimkan ke Jambi, rute setelah Jambi ke Singapura. Undang-undang yang dikenakan yaitu Undang-Undang Perikanan, Undang-Undang 45 tahun 2009, yaitu tentang diatur lagi dalam Kepmen nomor 1 tahun 2015, di mana di situ mengatur bahwa lobster di bawah 200 gram tidak boleh diekspor. Ya, itu melanggar pasal pidana sesuai dengan pasal 3, pasal 6, pasal 7, pasal 9, dan pasal 31 tentunya. Oh. Sampai sekarang ya? Barang dari mana aja? Barang dari Pantai Selatan, Pak. Pantai Selatan. Berapa yang dikirim ke Jambi? Sudah 5 kali, Pak. 5 kali pengirim. Berapa banyak itu sekali kirim, Mas? Tergantung keadaan banyak barang. Yang dari kirim berapa banyak? Yang kirim kita 30.000 sampai 50.000. Masnya dapat keuntungan apa? Saya cuma kerja, Pak. Dapat bayaran atau gimana? Pasal gaji? Di per ekor saya dikasih 200 rupiah. Satu tim. Satu tim? Semuanya. Nerimanya berapa? Sekali ngirim kemarin nerimanya berapa juta? Kalau 30 ribu, kita dapat 6 juta, Pak.